nggak dapat. Oke, cukup. Boleh masuk ke sini, Pak. Atas nama Mega Hias Yusera Tiga. Meremisi. Rame pun biasanya keluarganya sih ada. Dari sebelumnya itu masa tahanan awalnya itu berapa sih, Pak? Saya 6 bulan. Ini remisi Agustus yang kedua kali. Awal tahun kemarin, Agustus tahun kemarin 2 bulan. Tahun ini dapat 3 bulan. Gimana, Pak, perasaannya, Pak, setelah udah dapat bebas di remisi kedua ini? Ya, alhamdulillah. Senang, ya? Kalau nggak ada remisi, masih harus nunggu berapa bulan lagi saya. Ini mau pulang kemana, Pak? Ke Bogor. Ke Bogor. Ada yang ikut keluarga? Ada ini, kayaknya. Mudah-mudahan udah datang. Oh, berarti langsung ke Bogor nih ya, Pak? Iya, Bapak ini terkena kasus apa ya, Pak? 363. 363 itu pencurian. Berarti mau langsung ke Bogor nih ya, iya. Pulang ya? Nah, karena udah kangen sama keluarga. Nah, itu loh, Mas. Anda siapa nih, Pak? Istri, anak, atau cucu? Mantu saya. Oh, mantu, Bapak. Langsung ke Bogor. Bogornya gimana? Saya Bogornya Ciampea. Ciampea. Harapannya apa nih, Pak? Remisi akan terus diadakan atau begini? Awalnya saya nggak terlalu penting remisi karena saya pikir buat apa cuma 1 bulan 2 bulan awalnya. Tapi setelah merasakan di dalam itu penting sekali justru 1 bulan 2 bulan itu berharga banget. Untuk 17 Agustus 2024 ini. Tepatnya hari ini isinya kita 1.735 orang. Nah, kemudian yang mendapatkan remisi 1.060 orang. Nah, sisanya kenapa nggak dapat remisi? Karena tidak memenuhi syarat. Misalkan tahanan kan memang belum ada haknya kan. Kemudian yang hukumannya masih belum 6 bulan, dia juga belum memenuhi syarat. Terus juga yang masih menjalani hukuman disiplin, misalkan register F, dia juga tidak diberi remisi. Nah, dari 1060 itu, 68 RU2. Nah, berarti 1060 dikurangi 68 ya, 992 itu RU1. RU1 itu dia mendapatkan pengurangan remisi, tapi sisa pidananya masih ada. Ya. Yang 68, dia sisa pidananya habis setelah mendapatkan remisi. Namun yang bebas langsung 26 orang. Sisanya kenapa? Karena masih ada subsidiar. Jadi subsidiarnya harus dijalani dulu, nanti baru bebas. Umumnya terkait kasus apa, Pak, itu? Ya kalau kasusnya campuran lah ya. Tapi kalau misalkan mayoritasnya tentu karena kita saat ini mayoritasnya juga narkoba, tentu mayoritas dari narkoba. Pak, untuk yang bebas itu selanjutnya langsung bisa diperbolehkan pulang atau ada administrasi pengurusan lain dulu? Administrasi hanya ini aja, hanya apa namanya sidik jari, pengambilan sidik jari, penyerahan surat bebas, ya sudah pulang. Jadi begini, remisi terkhusus di 17 Agustus ini diberikan sebagai perhatian dari negara, ya. Negara tetap memperhatikan warganya yang sedang menjalani hukuman, tidak dilepaskan begitu saja, tapi ada bentuk perhatian. Nah, ini dikaitkan dengan ulang tahun kemerdekaan, karena negara sedang berbahagia, ya, sehingga ada perhatian dari pemerintah, dari negara dalam bentuk remisi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya remisi ini sebagai sebuah sarana untuk supaya warga binaan ini mempunyai niat untuk selalu berbuat baik, ya, karena dalam salah satu syaratnya mereka harus berbuat baik sehingga baru diberikan remisi.
Makanya ada yang terkena hukuman disiplin, register F, mereka tidak dapat remisi. Pak, untuk 1060 remisi yang dapat remisi ini, kalau dibandingkan dari tahun lalu itu ada peningkatan atau bagaimana Pak datanya? Aduh, kalau itu saya harus melihat data yang dulu dong. Rame pun biasanya keluarganya sih ada menyebab. Ibrahim Mahano.